Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Ghani meyakini atlet asal Sulsel akan meraih juara di Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 di Papua. Menurutnya, dengan kekuatan motivasi dari eksternal maupun internal dari masing-masing atlet, tentu akan menjadi modal kuat untuk mencapai kemenangan di PON 20 Papua tersebut. Selain itu, dirinya berharap dengan keadaan yang serba terbatas lantaran COVID-19, tidak akan mengurangi semangat para atlet untuk terus mempersiapkan diri menjadi pemenang di ajang pertandingan nasional tersebut. Untuk memastikan kondisi 193 orang yang terdiri dari atlet, pelatih, dan teknisi agar tetap fit, Pemprov Sulsel bersama Satgas Vaksin Sulsel akan melakukan vaksinasi tahap kedua di Gor Sudiang, Makassar.